Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB serentak dilaksanakan di Kabupaten Bogor hari ini Rabu 15 April 2020. Seperti yang dilaksanakan di Kampung Babakan Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Bogor, warga RT 03 RW 01 menerapkan pembatasan sosial dengan cara mewajibkan kepada siapa saja yang akan memasuki Kampung Babakan untuk terlebih dahulu mencuci tangan di tempat pencucian tangan yang telah disediakan. Selain itu, setiap kendaraan yang melewati jalan Kampung Babakan juga harus melewati penyemprotan disinfektan terlebih dahulu. Suhendi Hopenir, selaku Kades Cilember, turun langsung ke wilayah Kampung Babakan dengan membagi-bagikan masker kepada warga. Kegiatan yang diprakarsai secara swadaya oleh warga RT 03 RW 01 ini sebagai bentuk tindak lanjut perintah dari Bupati Bogor dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 khususnya di wilayah Kampung Babakan RT 03 RW 01. Warga juga memasang spanduk yang bertuliskan himbauan kepada siapapun yang akan memasuki wilayah Kampung Babakan diwajibkan untuk mencuci tangan. Bayu mengabarkan dari Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat.